السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعض. سيدنا رشد رائع من الله سبحانه وتعالى. كيدا كان من دالامين في من الله سبحانه وتعالى دالام سورح الباقرة آية صرات تسلاقا بوليمة. إلى الله سبحانه وتعالى بر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Hudallin nasi yubayyinati minal huda wal furqan. Ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang diwajibkannya puasa atas kaum muslimin. Dan puasa yang diwajibkan Allah SWT atas kaum muslimin itu bukanlah puasa yang diberlakukan sepanjang waktu. Tetapi ayyaman ma'dudat. beberapa hari yang telah ditentukan. Lalu ayat ini memberikan penjelasan bahwa ayat madudat hari-hari yang telah ditentukan untuk berpuasa itu jatuh pada bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memilih secara khusus bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kaum muslimin berpuasa. Maka bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrus siam. Yang di bulan puasa, karena di bulan itulah kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Tentu ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Sebab ibadah puasa, sebagaimana kita tahu adalah ibadah yang agung. Yang bahkan Allah sendiri menyebutkan, fa'innahu li sesungguhnya puasa itu untuk aku. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilih secara khusus bulan Ramadan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Ayat ini lalu menjelaskan sisi lain dari keagungan bulan Ramadan. Yakni di bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ungzila fihil Qur'an di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dirumut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan sisi lain dari keagungan bulan Ramadan. Untuk menurunkan Al-Quran. Kitab yang agung, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Sejak diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menasah semua kitab sebelumnya dan tidak dinasah dengan kitab apapun itu Allah secara khusus memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bukan hanya Al-Qur'an, kitab-kitab samawi sebelumnya seperti Suhuf Ibrahim, Taurat e, kepada Musa atau Injil kepada Isa, semuanya juga diturunkan pada bulan Ramadan. Hanya bedanya kitab-kitab yang sebelumnya itu diturunkan bulan Ramadan jumlatan wahidah jadi diturunkan sekali sedangkan Al-Qur'an tidak demikian. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya. Bukankah Al-Qur'an turun selama 23 tahun? Dan tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua jawaban. Yang pertama jawaban yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turun pada bulan Ramadan itu adalah turun dari Lauhul mahud ke Baitul Izzah di dunia, di Baitul Izzah di langit dunia. Itulah turunnya Al-Qur'an uh, secara jumlatan wahidah dalam Uh, satu kitab secara keseluruhan lalu dari Baitul Izzah fi sama'id dunia itu turun secara bertahap sesuai dengan keadaan pertanyaan dan berbagai macam kejadian selama 23 tahun ada penjelasan juga yang dijelaskan oleh Asy-Sya'bi menurutnya bahwa maksud dari diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan adalah awal pertama kali turunnya Al-Qur'an yakni terjadi pada bulan Ramadan. Saudara-saudara yang demut Allah SWT, kedua pendapat itu eh, tidak harus dipertentangkan. Tetapi ini semua menunjukkan kepada kita betapa mulianya bulan Ramadan karena di bulan itu Allah juga turunkan Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan di bulan Ramadan Allah pilih satu malam yang mulia, yang agung, yakni ketika menggunakan Al-Quran, itulah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam kemuliaan yang malam itu disebutkan dalam ayat sesudahnya khairum min al syahr lebih baik daripada seribu malam dalam surat ad-dukhan Allah juga menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berkah maka seharusnya dan semestinya umat Islam memang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gembira, mengisi hari-hari dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berdakwah, bahkan termasuk berjihad di jalannya. Semua itu kita amalkan, kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi